Selamat datang kembali di dalam pembahasan buku Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik. Pada hari ini kita akan membahas dari pasal yang ketujuh dengan judul Kerjasama Ilahi dan Manusia. Ya, judul besarnya adalah Tugas dari Seorang Dokter. Saya akan bacakan. Dalam pelayanan penyembuhan, dokter itu haruslah menjadi mitra kerja Tuhan. Juru selamat melayani jiwa dan raga. Kabar selamat yang diajarkan Allah adalah pekabaran kehidupan rohani dan pemulihan jasmani. Penyelamatan dari dosa dan penyembuhan penyakit terjalin bersama. Pelayanan yang sama dipercayakan kepada para dokter. Dia menyatukan diri dengan Tuhan untuk penyembuhan jasmani dan rohani sesama manusia. Kepada orang sakit, dia atau dokter menjadi seorang utusan kemurahan, memberikan pengobatan kepada mereka yang tubuhnya sakit dan bagi jiwa yang sakit karena dosa. Tuhan adalah pemimpin sejati dari pekerjaan bidang kedokteran. Sebagai tabib besar, ia berada di samping setiap dokter yang takut akan Allah untuk mengurangi penderitaan manusia. Sementara dokter itu menggunakan obat-obat alami untuk penyakit jasmani, dia harus mengarahkan pandangan pasiennya kepada dia yang dapat mengobati penyakit jiwa dan penyakit jasmani. Di mana dokter hanya dapat membantu, sedangkan Tuhanlah yang menyempurnakan. Mereka berusaha membantu upaya penyembuhan alami, tetapi Tuhan sendirilah penyembuh itu. Dokter berusaha mempertahankan hidup, Tuhan yang memberikan hidup. Sumber kesembuhan. Juru selamat dalam mujizat-mujizatnya menyatakan kuasa yang senantiasa bekerja demi manusia untuk memelihara dan menyembuhkan. Melalui alam, Allah bekerja setiap hari, setiap jam, detik demi detik untuk membangun dan memulihkan kita. Apabila sebagian tubuh terkena luka, maka proses penyembuhan segera dimulai. Sarana pengobatan alamiah dikerahkan untuk memulihkan kesehatan. Tetapi kuasa yang bekerja melalui sarana ini adalah kuasa Allah. Segala kuasa pemberi hidup berasal dari Dia. Apabila seorang sembuh dari suatu penyakit, Allah sendirilah yang memulihkannya. Penyakit, penderitaan, dan kematian adalah pekerjaan dari kuasa yang berlawanan. Setan adalah perusak, Allah adalah pemulih. Kata-kata yang diucapkan kepada bangsa Israel dibenarkan sekarang ini oleh karena yang telah disembuhkan dari penyakit jasmani dan rohani. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keinginan Allah bagi setiap manusia dinyatakan dalam kata-kata ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itulah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia di sini adalah Tuhan. Sementara Yesus menyembuhkan penyakit, Ia memberi amaran kepada banyak orang yang menderita. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikianlah Yesus mengajarkan bahwa mereka telah membawa penyakit kepada diri mereka sendiri dengan melanggar hukum Allah, dan bahwa kesehatan dapat dipertahankan hanya dengan penurutan. Para dokter harus mengajar para pasiennya bahwa mereka harus bekerja sama dengan Allah demi pemulihan kesehatan. Dokter semakin terus menyadari fakta bahwa penyakit adalah akibat dosa. Dia tahu bahwa hukum alam sebagaimana prinsip-prinsip dalam 10 hukum adalah bersifat ilahi. Dan hanya dengan penurutan kepada hukum ini, kesehatan dapat dipulihkan atau dipertahankan. Ia melihat banyak penderitaan sebagai akibat dari praktik-praktik buruk yang sebenarnya dapat dipulihkan asalkan mereka mau melakukan apa yang harus dilakukan demi pemulihan kesehatan mereka. Mereka perlu diajar
bahwa setiap praktik yang merusak tenaga tubuh, pikiran, dan rohani adalah dosa. Dan bahwa kesehatan harus diperoleh melalui penurutan akan hukum-hukum yang telah ditegakkan Allah demi kebaikan seluruh umat manusia. Bila dokter melihat seorang pasien menderita karena penyakit yang disebabkan oleh makan dan minum yang tidak teratur atau kebiasaan-kebiasaan salah lainnya, namun dia lalai memberikan amaran padanya, berarti dia menyakiti sesama manusia. Wah. Para pemabuk, orang gila atau gangguan jiwa, mereka yang tidak bermoral, semuanya perlu amaran yang tegas dan jelas dari sang dokter bahwa penderitaan adalah akibat dosa. Mereka yang memahami prinsip-prinsip kehidupan harus bersungguh-sungguh memerangi penyebab-penyebab penyakit. Melihat perlawanan yang terus-menerus terhadap rasa sakit, terus berupaya mengurangi penderitaan, bagaimanakah seorang dokter dapat berdiam diri? Apakah dia murah hati dan berbelas kasihan kalau dia tidak mengajarkan pertarakan yang ketat sebagai pengobatan terhadap penyakit? Hendaknya dijelaskan bahwa pola perintah-perintah Allah itu adalah pola hidup. Allah telah menegakkan hukum alam, tetapi hukumnya itu tidaklah bersifat sewenang-wenang. Setiap ucapan, jangan kamu, apakah yang menyangkut hukum fisik ataupun moral, mengandung suatu janji. Jika kita menurutinya, berkat akan mengikuti langkah-langkah kita. Allah tidak pernah memaksa kita melakukan yang benar, tetapi ia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan menuntun kita kepada kebaikan. Hendaklah kita memperhatikan hukum-hukum yang telah diajarkan kepada bangsa Israel. Allah telah memberikan petunjuk yang pasti kepada mereka tentang kebiasaan-kebiasaan hidup. Ia telah memperkenalkan kepada mereka hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani maupun rohani. Dan dengan syarat penurutan, ia menjamin mereka, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dari kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Allah menghendaki kita mencapai standar kesempurnaan yang dimungkinkan bagi kita oleh anugerah Tuhan. Ia memanggil kita untuk memilih pihak yang benar, untuk menghubungkan diri dengan sarana-sarana surgawi dan memegang prinsip yang akan memulihkan citra ilahi dalam diri kita. Dalam firman-Nya yang tertulis maupun di dalam buku alam yang besar itu, ia telah menyatakan prinsip-prinsip kehidupan. Merupakan kewajiban kita untuk mengetahui prinsip-prinsip ini dan oleh penurutan untuk bekerja sama dengan dia dalam memulihkan kesehatan tubuh dan jiwa. Manusia perlu mempelajari bahwa berkat-berkat penurutan yang sempurna akan mereka miliki hanya jika mereka menerima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memberikan kuasa kepada manusia untuk menurut hukum-hukum Allah. Itulah yang menyanggupkan dia mematahkan kebiasaan buruk. Inilah satu-satunya kuasa yang menguatkan dan mempertahankan Yesus pada jalan yang benar. Apabila kabar keselamatan diterima dalam kuasa dan kemurniannya, itu akan menjadi suatu obat terhadap penyakit-penyakit yang berasal dari dosa. Matahari kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Tidak semua pemberian dunia ini dapat mengobati hati yang hancur, atau dapat memberikan kedamaian hati, atau memindahkan kesusahan, atau melenyapkan penyakit. Ketenaran, kepintaran atau keterampilan, semuanya tidak berdaya untuk menggembirakan hati yang berduka atau memulihkan hidup yang sia-sia. Hidup Allah dalam jiwa adalah satu-satunya pengharapan manusia. Kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia seutuhnya adalah kuasa yang menghidupkan. Semua bagian penting, yaitu otak, jantung, dan susunan saraf, bekerja demi kesembuhan. Olehnya tenaga-tenaga tertinggi tubuh itu dirangsang untuk bekerja. Itu yang membebaskan jiwa dari kesalahan dan kesedihan, kesusahan dan kegelisahan yang menghancurkan kekuatan hidup. Olehnya timbullah ketenangan dan ketentraman.
itu menanamkan kegembiraan dalam jiwa, kegembiraan yang tak dapat dimusnahkan oleh dunia, satu kegembiraan dalam Roh Kudus, yaitu kegembiraan yang memulihkan kesehatan dan memberikan kehidupan. Kata-kata Tuhan kita yang mengatakan, "Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu," adalah resep untuk penyembuhan penyakit-penyakit fisik, mental, dan rohani. Walaupun manusia telah mengakibatkan penderitaan kepada diri mereka sendiri karena perbuatan yang salah, ia menyambut mereka dengan rasa iba. Di dalam dia, mereka dapat menemukan pertolongan. Ia akan melaksanakan perkara-perkara besar bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dosa selama berabad-abad telah memperkuat cengkeramannya terhadap umat manusia, sekalipun melalui kepalsuan dan penipuan, setan telah menutupi firman Allah dengan bayangan gelap penafsirannya, sehingga manusia meragukan kebaikan Tuhan. Namun kemurahan dan kasih Tuhan itu tidak berhenti mengalir ke dunia ini dengan arus yang besar. Sekiranya manusia mau membuka jendela jiwanya ke arah surga dan menghargai karunia-karunia ilahi ini, maka sifat-sifat baik yang menyembuhkan akan mengalir masuk dengan limpah. Dokter yang ingin menjadi mitra kerja Tuhan yang layak akan berusaha menjadi terampil dalam setiap aspek pekerjaannya. Dia akan belajar dengan rajin agar dia pantas mengemban tanggung jawab profesinya dan akan senantiasa berusaha mencapai standar yang lebih tinggi, berusaha menambah pengetahuan, keterampilan yang lebih tinggi, dan pandangan yang lebih tajam. Setiap dokter harus menyadari bahwa dia yang melakukan pekerjaan yang rendah dan tidak efisien bukan hanya menyakiti pasien, tetapi juga bertindak tidak adil kepada rekan dokter lainnya. Dokter yang merasa puas dengan keterampilan dan pengetahuan berstandar rendah bukan hanya menurunkan derajat profesi kedokteran, tetapi dia tidak menghormati Tuhan sebagai tabib besar. Mereka yang menyadari bahwa mereka tidak layak untuk pekerjaan kedokteran seharusnya memilih pekerjaan lain. Mereka yang sudah menyesuaikan diri dengan baik dalam perawatan orang sakit, tetapi pendidikan dan kualifikasi medisnya terbatas, akan bekerja dengan baik untuk melaksanakan tugas-tugas sederhana, melayani dengan setia sebagai perawat. Dengan pelayanan yang penuh kesabaran di bawah pimpinan dokter-dokter yang terampil, mereka akan senantiasa belajar, dan dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah ilmu, mereka sekali kelak akan menjadi benar-benar terampil dalam pekerjaan seorang dokter. Biarlah para dokter muda, sebagai teman sekerja bersama dia atau tabib besar itu, yaitu Tuhan, supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Dalam hal apapun, tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan jangan sampai dicela, tetapi dalam segala hal menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Maksud Allah bagi kita ialah supaya kita tetap bergerak ke atas. Dokter, pelayan Tuhan yang sejati akan bertambah terampil dalam praktiknya. Dokter-dokter yang beragama dan berbakat, yang memiliki kesanggupan profesi yang tinggi, seharusnya dicari dan didorong untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, di mana mereka dapat mendidik dan melatih orang-orang lain untuk menjadi pelayan-pelayan kesehatan. Dokter itu harus mengumpulkan cahaya firman Allah untuk jiwanya. Dia harus bertumbuh terus dalam anugerah. Baginya, agama tidak sekedar salah satu pengaruh di antara yang lain. Seharusnya agama itu menjadi pengaruh utama lebih daripada yang lain. Dia bertindak berdasarkan motivasi yang tinggi dan kudus. Motivasi yang berkuasa karena bersumber dari seorang yang telah memberikan hidupnya untuk melengkapi kita dengan kuasa mengalahkan kejahatan. Kalau dokter itu dengan rajin dan setia berusaha menjadikan dirinya efisien dalam bidangnya, jika dia mengabdikan dirinya dalam pelayanan Tuhan dan menyisihkan waktu untuk menyelidiki hatinya sendiri, maka dia akan memahami bagaimana caranya menjaga rahasia panggilan yang kudus. Dia bisa begitu disiplin
dan mendidik dirinya sehingga semua yang berada di dalam lingkungan pengaruhnya dapat melihat keunggulan pendidikan dan kebijaksanaan yang diperoleh seseorang yang berhubungan dengan Allah yang bijaksana dan berkuasa. Tidak ada persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan diperlukan daripada dalam pekerjaan dokter itu. Dia yang mau melakukan dengan benar tugas-tugas dokter, mestinya setiap hari dan setiap jam menghidupkan kehidupan sebagai umat Allah. Hidup pasien itu terletak di tangan dokter itu. Satu diagnosa yang ceroboh atau satu resep yang salah dalam satu kasus yang gawat atau satu gerakan tangan yang sembrono dalam suatu pembedahan, walaupun hanya selebar sehelai rambut saja, maka satu nyawa mungkin akan menjadi korban. Satu jiwa diantarkan ke dalam kekekalan. Betapa seriusnya pemikiran tentang hal itu. Betapa pentingnya agar dokter itu harus senantiasa berada di bawah penguasaan tabib ilahi itu. Tuhan bersedia membantu semua orang yang memohon dari Dia akal budi dan kejernihan pikiran. Siapakah yang lebih membutuhkan akal budi dan kejernihan pikiran selain dokter? Pada siapa keputusan-keputusannya banyak bergantung? Biarlah orang yang mencoba memperpanjang hidup memandang pada Tuhan dalam iman untuk menuntun setiap gerakannya. Tuhan akan memberikan kepadanya kebijaksanaan dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus yang sulit. Luar biasa kesempatan yang diberikan kepada penjaga-penjaga orang sakit. Dalam segala hal yang dilakukan untuk memulihkan orang-orang sakit, biarlah mereka memahami bahwa dokter itu berusaha menolong mereka untuk bekerja sama dengan Allah dalam memerangi penyakit. Tuntunlah mereka untuk merasa bahwa dalam setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum-hukum Allah, mereka boleh mengharapkan bantuan kuasa ilahi. Orang sakit dan yang menderita akan menaruh lebih banyak keyakinan pada dokter yang mengasihi dan takut akan Allah. Mereka percaya akan kata-katanya. Mereka merasa suatu ketentraman dalam kehadiran dan pelayanan dokter demikian mengenal Tuhan. Maka terbukalah kesempatan bagi para dokter yang berjiwa rohani ini dengan doa mengundang kehadirat-Nya di dalam ruangan si sakit. Sebelum melaksanakan operasi yang gawat, biarlah dokter itu meminta pertolongan dari tabib besar itu. Biarlah dia meyakinkan orang sakit itu bahwa Allah dapat menyelamatkan dia dalam cobaan berat ini. Bahwa dalam segala sesat, dalam segala saat, kesulitan, dialah perlindungan bagi yang mempercayainya. Dokter yang tidak dapat melakukan ini akan gagal dalam kasus demi kasus yang sebenarnya dapat diselamatkan. Jika dia dapat mengucapkan kata-kata yang akan membangkitkan iman pada Tuhan yang penuh belas kasihan itu, yang merasakan setiap sengatan, penderitaan, dan dapat menghadapkan kebutuhan jiwa itu kepadanya dalam doa, krisis itu akan lebih sering berlalu dengan selamat. Wah. Hanya dia yang membaca hati dapat mengetahui banyak pasien yang setuju dioperasi oleh seorang dokter, tetapi dengan rasa takut dan gemetar. Mereka menyadari akan bahayanya. Sementara mereka meyakini keterampilan dokter itu, mereka mengetahui bahwa bisa saja terjadi kesalahan. Tetapi sementara mereka melihat dokter itu menundukkan kepala berdoa memohon pertolongan dari Allah, mereka diilhami dengan keyakinan. Rasa syukur dan kepercayaan membuka hati mereka kepada kuasa penyembuhan Allah. Tenaga orang itu dihidupkan dan kemampuan hidup menang. Bagi dokter itu, kehadiran Tuhan juga menjadi suatu unsur kekuatan. Sering segala kemungkinan dan tanggung jawab akan pekerjaannya melemahkan semangatnya. Kegelisahan karena takut dan ketidakpastian akan membuat tangannya tidak lagi terampil. Tetapi jaminan penasihat ilahi menyertainya, menuntun dan memeliharanya, memberi ketenangan dan semangat. Jamahan Tuhan pada tangan dokter itu akan menciptakan vitalitas, ketenangan, keyakinan, dan kuasa. Setelah melewati krisis dengan aman dan keberhasilan sudah tampak, biarlah digunakan sedikit waktu bersama pasien di dalam doa.
Nyatakanlah rasa terima kasihmu karena satu nyawa telah diselamatkan. Sementara ucapan terima kasih dari pasien tertuju kepada sang dokter, biarlah pujian dan ucapan syukur itu diarahkan kepada Allah. Beritahukanlah kepada pasien bahwa nyawanya diselamatkan karena pelindungan tabib surgawi. Dokter yang mengikuti cara ini sedang menuntun pasiennya kepada seorang yang menopang hidupnya. Seorang yang dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya. Seorang yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Memasuki bidang pekerjaan pelayanan kesehatan harus lebih dulu mempunyai kerinduan yang mendalam akan jiwa-jiwa. Sama dengan seorang pelayan kabar keselamatan. Ke tangan dokter terletak satu kepercayaan tertinggi yang pernah diberikan kepada manusia. Apakah dia menyadari atau tidak, kepada setiap dokter dipercayakan penyembuhan jiwa-jiwa. Dalam pekerjaan menangani penyakit dan kematian, para dokter sangat sering kehilangan pandangan akan kenyataan-kenyataan serius dari kehidupan yang akan datang. Dalam usaha mereka yang sungguh-sungguh untuk mencegah bahaya terhadap tubuh, mereka lupa akan bahaya terhadap jiwa. Orang yang mereka layani mungkin tidak dapat lagi mempertahankan hidup. Kesempatan terakhir sedang terlepas dari pegangannya. Jiwa ini pasti akan dihadapkan kepada sang dokter di kursi pengadilan Tuhan. Sering kita kehilangan berkat yang paling berharga dengan mengabaikan ucapan satu kata pada saat diperlukan. Jikalau kesempatan emas tidak dimanfaatkan, maka kesempatan itu akan hilang. Di samping tempat tidur si sakit, janganlah ucapkan ajaran, kepercayaan atau pertentangan. Biarlah si penderita diarahkan kepada seorang yang mau menyelamatkan semua yang datang kepadanya dalam iman. Dengan sungguh-sungguh dan lemah lembut, berusahalah menolong jiwa itu yang sedang sekarat antara hidup dan mati. Dokter yang menyadari Tuhanlah juru selamatnya pribadi, karena dia sendiri telah dituntun ke dalam perlindungan itu, mengetahui bagaimana caranya menangani jiwa-jiwa yang ketakutan, bersalah dan sakit karena berdosa, yang mengharapkan pertolongan daripadanya. Dia dapat menjawab pertanyaannya. Apakah yang saya harus lakukan supaya selamat? Dia dapat menceritakan tentang kasih Tuhan. Dia dapat berbicara berdasarkan pengalaman tentang kuasa pertobatan dan iman. Dengan sederhana, kata-kata yang penuh kesungguh-sungguhan dapat menghadapkan kebutuhan jiwa itu kepada Allah di dalam doa. Dia juga dapat mendorong si sakit untuk memohon dan menerima kemurahan Tuhan yang berkemurahan. Sementara dia melayani di samping tempat tidur si sakit, yaitu mengucapkan kata-kata yang menolong dan menghibur, Tuhan bekerja bersamanya dan melalui dia. Sementara pikiran penderitaan diarahkan kepada penyelamat, damai dari Tuhan akan memenuhi hatinya, dan kesehatan rohani yang mempengaruhi tubuhnya itu digunakan sebagai tangan Allah yang menolong memulihkan kesehatan tubuhnya. Dalam merawat orang sakit, dokter itu akan sering mendapat kesempatan untuk melayani sahabat-sahabat pasien itu. Sementara mereka menunggu di samping tempat tidur penderita yang merasa tidak berdaya untuk menghindari sengatan penderitaan, hati mereka dilembutkan. Seringkali duka cita yang disembunyikan terhadap orang lain dinyatakan kepada dokter. Sekarang, tibalah kesempatan untuk mengarahkan orang yang sedih ini kepada dia yang telah mengundang semua yang letih lesu dan yang berbeban berat untuk datang kepadanya. Seringkali doa dapat dilayangkan untuk mereka atau bersama mereka, sambil menyampaikan kebutuhan mereka kepada penyembuhan segala macam penyakit, yaitu penghibur semua orang yang berduka. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Janji-janji Allah. Dokter mempunyai kesempatan-kesempatan berharga untuk mengarahkan semua pasiennya kepada janji-janji Allah. Dia harus menyampaikan barang yang baru dan lama dari rumah perbendaharaan, berbicara di sana-sini tentang kata-kata penghiburan dan petunjuk yang didambakan. Biarlah dokter itu menjadikan pikirannya sebagai satu gudang pemikiran yang segar. Biarlah dia mempelajari firman Allah dengan rajin, supaya dia mengenal betul janji-janjinya. Biarlah dia belajar mengulangi kata-kata penghiburan Yesus selama pelayanannya di dunia ini, sewaktu memberikan pelajaran dan menyembuhkan orang sakit. Dia harus berbicara tentang pekerjaan penyembuhan yang dilakukan Yesus, kelemah lembutannya dan kasihnya. Jangan sekali-kali dia mengabaikan untuk menuntun pikiran pasiennya kepada Yesus selaku tabib besar. Kuasa yang sama yang terdapat dalam firman Tuhan itulah yang digunakan oleh Yesus sewaktu ia secara kelihatan berjalan di antara manusia. Dengan kata-katanya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan kata-katanya, dia menghardik dan meneduhkan gelombang laut dan membangkitkan orang mati, dan orang-orang menyaksikan bahwa kata-katanya berkuasa. Ia mengucapkan kata-kata Allah sebagaimana ia berbicara kepada semua nabi dan guru dalam perjanjian lama. Seluruh kitab suci adalah pengejawantahan mengenai Yesus. Kitab suci harus diterima sebagai perkataan Allah kepada kita. Bukan saja tertulis, tetapi diucapkan. Ketika yang dirundung malang datang kepada Yesus, ia bukan hanya memperhatikan yang datang meminta pertolongan kepadanya, tetapi kepada semua orang dari segala zaman dan yang akan datang kepadanya dengan keperluan yang sama dan dengan iman yang sama. Ketika ia berkata kepada orang lumpuh itu, pergilah hai anakku, dosamu telah diampuni. Ketika dia katakan kepada seorang perempuan di Kapernaum, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Begitulah semua janji-janji firman Allah. Dengan janji-janji itu, ia berbicara kepada kita secara perorangan, berbicara langsung seakan-akan kita mendengar suaranya. Di dalam janji-janji inilah Tuhan menyampaikan anugerah dan kuasanya kepada kita. Kata-kata itu adalah daun pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Kata-kata itu kalau diterima dan diasimilasikan akan menjadi kekuatan tabiat, sumber ilham dan ketahanan hidup. Tidak ada lain yang dapat memberi semangat dan iman yang memberikan kekuatan hidup kepada seluruh tubuh. Kepada orang yang berdiri gemetar dan dengan rasa takut di pinggir liang lahat, kepada jiwa yang lelah karena beban penderitaan dan dosa, biarlah dokter yang memiliki kesempatan itu mengulangi kata-kata Tuhan, karena seluruh isi kitab suci itu adalah miliknya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, akulah dia yang menghapuskan pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah menderhaka terhadap Tuhan Allahmu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Janganlah gelisah hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kausan, tetapi aku, Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Dialah yang memikul kelemahan kita, dan menanggung penyakit kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini dari pasal yang ketujuh mengenai kerjasama ilahi dan manusia. Biarkanlah apabila juga ada pemirsa yang saat ini bekerja untuk mitra kesehatan, melayani dalam bidang kesehatan, biarkanlah dia selalu mengingat bahwa dia selalu bermitra dengan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental dan terlebih secara kerohaniannya. Kiranya Tuhan memberkati.